Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini kita akan masak cilok. Tapi sebelum masak cilok, kita akan bikin dulu isiannya. Kali ini akan menggunakan daging cincang sebagai isiannya. Ini udah ada daging yang sudah dicincang. Ini bagian sanur lamur supaya lebih berlemak ya, dan lebih sedap. Dan ada bumbunya, ini garam aja sama lada, ditambah dengan bawang goreng dan sedikit air. Kita langsung masukkan dagingnya. Ini dicincangnya memang agak kasar ya, nggak dicincang halus banget. Tambahkan garam dan lada sedikit aja. Tambahkan sedikit air. Matang, tambahkan air, dan sebagai pelengkap sedapnya ditambahkan bawang goreng. Ini menggunakan air. Kenapa ditambahkan air? Karena memang cincangnya agak kasar, jadi takutnya masih alot nanti pas kita memakannya. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Bagi yang belum like atau subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.